Bupati Sidrap Haji Dolamandu menerima kunjungan kerja Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro. Menristek datang untuk menyaksikan uji terap alat konverter traktor tangan dari bahan bakar minyak ke gas yang dikembangkan Kemenristek. Uji terap berlangsung di area Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP3K Sireang, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap. Di depan Menristek, Bupati Sidrap menyampaikan penggunaan mesin bahan bakar gas sebenarnya bukan hal baru di kalangan petani di Kabupaten Sidrap. Di tingkat petani, penggunaan bahan bakar gas untuk pompanisasi pertanian di lada-tada hujan di musim-musim tertentu sudah menjadi hal yang rutin. Hanya saja situasi ini memicu kelangkaan gas LPG 3 kg di kalangan masyarakat karena sebagian peruntukannya beralih ke sektor pertanian. Dia juga menambahkan jika uji terap yang dilakukan berdampak petani beralih ke traktor tangan bahan bakar gas, maka ketersediaan gas LPG akan meningkat dan perlu menjadi perhatian. Dapat dipastikan perlu perubahan regulasi yang mengatur gas bersubsidi untuk sektor pertanian. Erwin Parolai, AJB News.